Bagaimana kalau kita boleh pergi ke masa depan ataupun pergi ke masa lalu? Menurut Al-Quran, banyak peristiwa yang menceritakan tentang penjelajahan masa. Stephen Hawking percaya penjelajahan masa tidak mustahil melalui dimensi keempat. Ada yang sudah pernah mengaku dan percaya mereka sudah menjelajah masa pergi ke masa lalu. Hai guys, anda bersama saya Ekram dan hari ini kita akan melihat 5 fakta tentang penjelajahan masa. 5. Teori penjelajahan masa. Tahukah anda, menurut Albert Einstein, penjelajahan masa boleh dilakukan. Teori penjelajahan masa ini digelar sebagai Theory of General Relativity. Untuk menjelajah ke masa hadapan, kita cuma perlu bergerak dalam kelajuan cahaya. Dengan itu, untuk menjelajah masa, kita memerlukan jenis kendaraan yang bergerak dengan sangat pantas. Seperti juga kendaraan yang digunakan di dalam film Back to the Future. Paling laju pernah dicipta oleh manusia adalah roket ke angkasa lepas Apollo 10. Tetapi untuk kita menjelajah masa, kita perlu bergerak 2000 kali ganda lebih laju dari Apollo 10. Mungkin pada masa hadapan, peradaban manusia mampu untuk mencipta kendaraan sepantas itu. 4. Roket penjelajahan masa. Roket ini diramal sebagai sebuah roket yang sangat besar, mampu untuk menyimpan simpanan minyak yang sangat banyak. Apabila dilancarkan, roket ini mengambil masa 5 tahun memecut untuk mendapatkan kelajuan cahaya sebelum menjelajah masa. Apabila sudah berada 30 triliun kilometer jauh dari muka bumi, 1 menit di dalam roket ini bersamaan dengan 2 jam di muka bumi. 7 tahun selepas dilancarkan, roket ini akan mencapai 99% daripada kelajuan cahaya. Pada waktu ini, sehari di dalam roket bersamaan dengan 1 tahun di muka bumi. Dengan erti kata lain, bila roket ini dilancarkan pada tahun 2017, mereka akan mengambil masa lebih kurang 7 tahun untuk menjelajah ke masa hadapan, 7 tahun lagi untuk kembali ke muka bumi pada tahun 4897. 3. Wormhole. Cara yang lain untuk menjelajah masa adalah untuk masuk ke dalam sebuah kawasan yang digelar wormhole. Ini adalah satu kawasan yang berada di angkasa lepas, seperti sebuah jambatan ataupun pintu portal untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Apabila melalui kawasan wormhole, masa boleh dipercepatkan. Dengan erti kata lain, teori menjelajah di dalam kelajuan cahaya boleh dicapai hanya dengan masuk ke dalam wormhole. Apa yang menarik, NASA percaya untuk mencipta wormhole mungkin tidak mustahil. Namun begitu, ramai yang masih mempunyai keraguan kalau manusia boleh mencipta wormhole untuk tujuan penjelajahan masa. Tambahan lagi, teknologi sekarang belum lagi mampu untuk mencipta teknologi secanggih itu. 2. Grandfather Paradox. Kalau seseorang mampu untuk menjelajah masa, mereka akan mempunyai risiko untuk mengubah sejarah masa lalu yang akan memberikan kesan kepada masa sekarang. Ini digelar sebagai Grandfather Paradox. Sebagai contoh, kalau seseorang kembali ke masa lalu, bertemu dan membunuh datuknya, ini akan mengubah masa sekarang. Sebagai contoh, dia akan hilang dari muka bumi kerana dia tidak akan dilahirkan. Ataupun contoh yang lain, kalau ada yang kembali ke masa lalu semasa Perang Dunia Kedua di Jerman suatu ketika dahulu, membunuh ketua parti Nazi Adolf Hitler yang mencetuskan perang dunia, maka sejarah dunia sekarang akan berubah 360 darjah. Situasi ini digelar sebagai Grandfather Paradox. 1. Penjelajahan masa menurut Islam. Dari teori sains, kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa surah yang menceritakan bagaimana penjelajahan masa ke masa hadapan pernah dicatatkan. Kisah penjelajahan masa ini dicatatkan di dalam surah Al-Kahf. Bila sekumpulan pemuda bersembunyi di dalam sebuah gua untuk melarikan diri daripada ancaman, sekumpulan pemuda ini meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan mereka perlindungan sebelum terlena. Apabila bangun keesokan paginya, mereka sangkakan mereka hanya tidur untuk satu malam sahaja. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sebenarnya telah tidur untuk 300 tahun lamanya. Selain itu, surah Al-Ma'arij menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke syurga oleh para malaikat dalam satu hari sahaja. Satu hari ini bersamaan dengan 50 ribu tahun di dunia. Catatan di dalam Al-Quran dan hadis ini sama dengan teori sains tentang teori penjelajahan masa. Apa yang menarik, kisah ini telah dicatatkan di dalam Al-Quran dan hadis sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda like dan share jika anda rasa video ini menarik. Kepada yang belum subscribe ataupun like Facebook kami, pastikan anda follow kami di laman sosial di Facebook
di YouTube, Instagram dan Twitter. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Gubi-gubi go, menarik setiap hari.